Jenazah menantu mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Adara Taista, akhirnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Duka mendalam menyelimuti keluarga saat mengikuti proses pemakaman Adara. Jenazah Adara Taista diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pihak keluarga yang hadir itu merasakan kehilangan atas meninggalnya Adara Taista. Isak tangis keluarga dan para sahabat pun tidak dapat dibendung saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Masa hidupnya, saudara, Adara Taista dikenal baik dan tidak pernah mengeluhkan penyakit yang selama ini diidapnya, kanker. Adara Taista meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Tokyo, Jepang. Adara diketahui dalam pengobatan sakit kanker kulit yang menyerang kesehatannya. Adara telah lama mengidap penyakit dan telah menjalani pengobatan di luar negeri sejak tahun 2017. Dan Adara menikah dengan Rashid Rajasa, putra dari mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pada Desember 2017 lalu. Adara itu menantu saya yang luar biasa, dia anak saya sendiri, seorang yang teguh keimanannya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada Rasid, dan juga yang lebih hebat di mata saya, sangat tegar menghadapi ujian sakit yang begitu berat. Tidak pernah mengeluh dan ikhlas menerima cobaan seperti itu.